dari pemilihan peliharaya di PPRR yang telah digunakan dalam PRU Dun Melaka ke-15 adalah daftar pemilih terkini, daftar pemilih tambahan DPT ST2 2021 yang dikemaskini sehingga 3 Oktober 2021. Daftar pemilih tersebut mengandungi seramai 495,196 orang pengundi. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. SPR juga memohon kerjasama semua pihak termasuk pihak media dan parti-parti politik agar turut mengambil langkah untuk menyeru dan menggalakkan pengundi keluar untuk mengundi. Garis panduan pencegahan COVID-19 bagi tujuan PRU Dun Melaka ke-15 akan berpandukan kepada pandangan dan nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara, MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan Polis Diraja Malaysia, PDRM dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih.